What's up guys? Nah ini ada melodi yang lagi viral lagi nih. Ini tuh interlude-nya Surat Cinta Untuk Starla. Langsung aja ini tap-nya. Nah guys, langsung aja. Jadi melodinya ini tuh ada dua bagian ya. Nah ini tuh gue mainin pelan-pelan dulu biar kalian ada gambaran ntar. Oh ya, nanti gue maininnya pake backing track-nya tuh di akhir-akhir video ya. Oke lanjut. Gitu. Oke, langsung aja kita breakdown bagian pertamanya dulu guys. Jadi pertama itu D6 di hammer on ke 8. Jadi terus G6 ke 8 juga hammer on. Terus B7. Terus G8, B7, 9, E7, 9 slide ke 11. 9 7 6 7 9 7 B7. Jadi gini. Gitu. Oke, langsung ke bagian keduanya. Nah, bagian keduanya tuh gini. G6 4 6 slide ke 8. B7. Nah, terus habis itu 7 slide ke 9. 9 slide ke 11. 11 slide ke 12. E11. 14. B14. 12. 14 lagi. Terus E9 slide ke 11. 9, 8, 16. Nah, buat yang gitarnya klasik ya bakal susah deh kalau yang 16 ini. Nah, langsung aja gue mainin bagian keduanya ya. Habis itu gue mainin semua pakai backing track. Gitu. Langsung aja gue mainin pakai backing track nih biar asik. Oke, itu tadi tutorial melodi interlude-nya Surat Cinta Untuk Starla. Semoga kalian bantu. Kalau ada request boleh langsung aja komen di bawah. Thank you.